Selamat malam Bekasi, perkenalkan kami The Rangrangs, ada Mika Tobing di sini. Dan ada Bagas Raka Farizan. Yes. Sudah lama sekali kita tidak berkunjung kembali ke kota Bekasi. Dan mari kita mulai pestanya Mika Tobing. Bellboy Rock. Lalu kami merilis sebuah album perdana yang kita kerjakan yang dimana kita mengerjakannya waktu pandemi. Itu menarik banget, kami dapat kesempatan untuk diproduseri Pandu Fastoni. Dan itu adalah momentum yang sangat baik sekali, bisa kerjasama sama sosok idola Mika Tobing. Yeah. Buat kalian yang belum mendengarkan album terbaru kami yaitu 9 Jahitan, ini dia 9 Jahitan buat kalian. Merajut luka di dada, sembilan jahit tangke. Merajut luka di dada, ke. Kita sangat berasa sedih sekali karena Palestina tidak kunjung-kunjung damai. Selalu ada aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi kambing hitam, yang dimana sosok pengecut Israel selalu mencari dimana semua media harus tertuju kepada negara tersebut. Israel selalu. Ya, jadi mari kita acungkan jari tengah kalian semua ke udara. Rengsek sekali Israel. Ya, ini untuk orang-orang yang berperilaku pengecut, wajahmu di jari tengahku. Kau berkata, kau
ke bawah ke sampai anehnya Adam bilang untuk menduga duga menjijikan. Dicari tentu bertaut wajahmu, dicarinya aku bertaut wajahmu, dicari tentu bertaut wajahmu, dicari tentu bertaut wajahmu. Yang dimana kita menjadi single pertama untuk merilis album 9 Jahitan. Mari kita semua bersenang-senang di gelanggang. Dimana kita semua adalah budak-budak adiksi, budak-budak segala macam yang membuat kita bahagia. Itu budak-budak yang dimana kita semua kecanduan akan sesuatu yang dimana anjir, keren gak kok? Kayak, ah? Oh kepanjangan itu ya? Yang dimana itu ya kan? Sekarang inovator-inovator yang ada di YouTube segala macam kayak gitu. Banyak kata dimananya. Yoi, jadi ada satu lagu dari album 9 Jahitan yang akan kita bawakan. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu buat warga-wargi Bekasi. Terima kasih banyak, hujan-hujanan, yoi. Gas terus ya. Jadi kita semua pernah merasakan kecanduan akan sesuatu. Miko kecanduan akan bobo siang. Ya, ini Mas berbaju pink kecanduan bokep katanya. Raka kecanduan berjudi. Yo, alright.
Ini dia satu track dari 9 Jahitan sekarang juga. Sini yang membawa pacar orang, aku cium pacarmu. 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 Senyumannya mengguna, semerbak aromanya terasa. Aku cium pacarmu. 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 Ini bersabar minggu lalu. Yang ku inginkan itu hanyalah satu. Mengantarmu lebih
bersamamu. Mari kita lanjut ya, karena waktu sudah mulai dekat, ya, udah dekat Isya ya. Lekas pulang Joni. Waktu berapa? 5 menit. Apa? Wow. Kita bareng-bareng ya. Aktris MP4. Udah cukup ya. Oke, okay. Jadi ada dua lagu. Oh, kau Kobam. Mari bernyanyi bersama-sama. Tangan di atas, semuanya di belakang juga. Oh, kau Kobam.
kau sekali lagi. Lagi ya, oh kau kau. Adalah track terakhir dari pertunjukan malam hari ini. Kita ingin mengajak kalian semua untuk bersyukur atas segala macam apa yang sudah orang tua kita berikan, terutama ibunda kita semua. Ini adalah track terakhir dari album Sembilan Jahitan bertajuk Engkau Dalam Semua Perjalanan. Karena gue Miko ditinggalkan sama ibunda gue khususnya di pandemi kemarin, jadi lagu ini diciptakan untuk mengenang jasa ibu kita semua. Engkau dalam semua perjalanan.
Rocker, Stand Here Alone, Human Animal. Sampai jumpa di kemudian hari. Sampai terang-terang, terima kasih.